Halo, assalamualaikum fans Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian tap gambar lonceng. Dengan maksud apabila channel ini mengunggah video terbaru, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali dipasangkan dengan sang mantan kekasih. Ya, dia adalah Syahir Sheikh, sang pemeran Arjuna dalam film serial Mahabharata. Keduanya baru saja menyelesaikan syuting FTV yang berjudul Cinta Antara Langit dan Bumi akhir pekan kemarin. Selama syuting, banyak momen-momen mesra yang terekam kamera para fans Asia Lovers atau Ayu dan Syahir Sheikh. Bahkan ada yang rela datang sampai ke lokasi. Demi melihat interaksi dua insan yang sempat diam-diaman selama 3,5 tahun tersebut. Dan nampaknya perjuangan dari para fans ini berakhir manis. Sebab banyak adegan di luar syuting maupun yang sedang on kamera yang membuat para fans menjadi baper. Seperti yang kami lansir dari beberapa fans Asia Lovers seperti Anissa Cahya, Asia Together FC, kemudian ada Yuni Gibran dan lain-lain. Ayu dan Syahir selalu bercanda di lokasi syuting. Syahir juga sering disebutkan mondar-mandir mendatangi Ayu saat sedang break syuting. Tak hanya sampai di situ, nampaknya kini ada sebuah momen yang membuat fans kembali dibuat baper dan bahagia. Seperti yang diunggah oleh Yes281. Dia mengunggah sebuah kolase foto. Ayu Ting Ting mengenakan payung, kemudian di gambar sebelahnya ada Ayu Ting Ting dan Syahir Sheikh tengah beradegan syuting. Caption yang ditulis oleh Yes281, pasti kangen lagi. Ingat mah hujan atau ingat kebersamaan saat hujan. Iya, paham, waktunya bahagia bersama, Asyaku. Langsung saja dikomentari oleh para fans yang lain. Ada Sartini Maskani. Love, baru ditinggal udah kangen ya, katanya. Kemudian ada Jevanya 954, bisa aja say, katanya. Selanjutnya ada Hoiria 421, belum hilang kangennya, Bunda, masih terbayang di saat hujan-hujan. Suara-suara gemercik air ada di pelukan suaminya tercinta. Tarik, Mang, katanya. Ya memang, dalam kolase foto itu terlihat yang pertama Ayu Ting Ting lagi menggunakan payung pada saat hujan. Dan di video yang satunya, nampak Ayu Ting Ting dan Syahir Sheikh sedang beradegan syuting berpegangan tangan. Saat itu cuaca lagi hujan, sehingga terdengar suara gemericik air. Wah, romantis banget ya. Oke sahabat, fans Asa Lover dimanapun kalian berada, bagaimana tentang kebersamaan mereka hari ini? Itulah informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting dan Syahir Sheikh. Nantikan terus video-video terbaru lainnya di channel kesayangan kalian. Sekian, terima kasih.